3, kecuali yang diakui secara tegas oleh tim penasihat hukum terdakwa dengan alasan atas atau dasar pertimbangan sebagai berikut. Bantahan atas analisa fakta dalam replik penuntut umum. Perihal tuduhan perselingkuhan antara saksi Putri Chandrawati dengan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat sama hanya imajinasi penuntut umum. Bahwa tim penasihat hukum terdakwa Kuat Ma'ruf kembali menegaskan tidak sependapat dan menolak dalil penuntut umum dalam repliknya yang menyatakan bahwa uraian mengenai adanya perselingkuhan antara saksi Putri Chandrawati dan korban sudah jelas mengungkap. Justru terlihat penuntut umum tidak mampu membantah argumentasi tim penasihat hukum yang menolak dengan tegas. Komunikasi yang terjalin antara Pak Ferdi dengan Kuat Ma'ruf itu hanya terjadi di duren 3 ketika diminta untuk memanggil. Nah, kaitannya dengan komunikasi Ricky Rizal, Eliezer di lantai 3 Saguling, itu sama sekali Kuat Ma'ruf tidak terinformasikan akan adanya konfirmasi kepada korban yang akan dilakukan oleh Pak Ferdi Sambo. Nah, hal itu yang perlu kami tegaskan kembali lewat duplik, agar posisi Kuat Ma'ruf sebagai terdakwa dalam perkara ini makin jelas bahwa dia bukanlah pihak yang harus bertanggung jawab atas hilangnya nyawa saudara Yosua Huta Barat. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Seberapa yakin untuk vonis di tanggal 14 itu? Karena kan dari pihak jaksa tetap bersikukuh menilai bahwa klien Anda ini tetap terlibat ada upaya komunikasi dengan Ferdi Sambo untuk perencanaan pembunuhan itu. Ya, sejak awal kami sampai tegaskan bahwa dari beberapa kali penyampaian juga ke media, ke publik, bahwa kami yakin bahwa saudara Kuat Ma'ruf ini bukan orang atau pihak yang harus bertanggung jawab atas hilangnya nyawa korban. Olehnya itu kami tetap kesimpulan bahwa dia sepatutnya bebas dalam perkara ini. Dia harus dipunis bebas karena dia sama sekali tidak melakukan apa-apapun terkait dengan peristiwa Duren 3. Dia hanya disuruh memanggil saja. Dan saya kira itu sangat sumir kalau hal hanya diminta memanggil, kemudian dia menutup pintu dan sebelum-sebelumnya tidak ada pembicaraan terkait peran-peran serta dia. Sehingga dia ditempatkan sebagai terdakwa dalam perkara ini. Apalagi dihukum ya. Olehnya itu kami berkeyakinan bahwa dia sepatutnya bebas dalam terkait dengan dakwaan yang ditujukan kepada saudara Kuat Ma'ruf.